والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردسبة الجوفي البخاري رحمه الله تعالى، آمين. باب صلاة الليل، إن باب صلاة مالم. وبيه قال حدثنا إبراهيم بن منذر قال حدثنا ابن عبير فديك قال حدثنا ابن عبيد دس بن عن المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها dari Aisyah radhiyallahu anha anna nabiyya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana adalah beliau hasirun, ada mempunyai tikar. Ya basutuhu bin nahari, yang ia hamparkan, ia gelar akan tikarnya itu di waktu siang. Wa yatajiruhu, dan ia jadikan tikarnya itu dinding bila ini di waktu malam. Fasaba ilaihi nasun, lalu kumpul kepada Nabi oleh orang-orang. Fasallau, lalu mereka sholat. Waro'ahu, di belakang Nabi sholat malam berjamaah ikut sama Nabi. Wa bilai qala hadasana Abdul A'la bin Hammad qala hadasana Wahib qala hadasana Musa bin Uqbah an Salim Abi Nadri an Busri bin Sa'id an Zaid bin Sabit. Riwayat dari Zaid bin Sabit anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittakhadha ujratan, beliau membuat akan satu ruangan ittakhadha ujratan, kamar. Beliau membuat satu ruangan. Qala hasibtu annahu qala min asirin, berkata ia Bisir, aku menyangka bahwasannya ia Zaid bin Sabit berkata min hasirin, membuat ruangan dari hasirin, dari tikar. Di Ramadan, pada bulan Ramadan, fasala fi layalia, lalu ia solat padanya beberapa malam di ruangan itu. Fasalla bi salati nasu min ashabi, lalu salat dengan salatnya Nabi oleh orang-orang min ashabi, di antara daripada sahabat-sahabatnya bareng sama Nabi. Falamma alima bihim ja'ala yaqulu, maka tatkala ia tahu, maka tatkala ia mengetahui dengan mereka banyak orang pada sholat sama Nabi, Nabi tahu itu. Ja'ala yaqulu, adalah Nabi yaqulu, duduk. Maksudnya Nabi enggak pergi, enggak berangkat, enggak sholat, berdiam di rumah. Dilihat orang-orang pada datang banyak, takut nanti dikira ini jadi wajib.
Ya, Nabi enggak keluar. Ini sholat tarawih ini. Wa kharaja ilaihim fa qala qad aradtu alladhi ra'aitu min sani'ikum. Fa kharaja, lalu Nabi keluar ilaihim kepada mereka, fa qala, seraya beliau berkata, qad aradtu alladhi ra'aitu min sani'ikum. Qad aradtu, sungguh aku telah mengetahui. Alladhi ra'aitu min sani'ikum. Ya, akan yang aku lihat dari perbuatan kamu. Dan juga sungguh aku lihat, sungguh aku ketahui. Sebagaimana aku melihat dari perbuatan kamu. Jadi taunya aku seperti aku melihat perbuatan kamu. Taunya kayak begitu, berarti apa? Tahu banget. Fasallu ayyuhan nasu fi buyutikum. Maka oleh karena itu salat olehmu, wahai orang-orang di rumah kamu. Fa inna afdhalas salati salatul mar'i fi baitihi ila al-maktubata. Karena sesungguhnya paling afdhal salat adalah salat seseorang di rumahnya. Kecuali ya, sholat yang diwajibkan. Sholat yang diwajibkan, maka itu di dalam, ya, di masjid. Jadi Nabi takut. Ya. Takut apa? Takut kalau nanti apa yang dilakukan, ya, takut kalau apa yang dilakukan adalah sesuatu yang menjadi suatu kewajiban. Takut kepada siapa? Takut kepada umatnya, takut susah nanti. Ya. Nabi ini pikirannya sangat jauh ke depan. Jadi Nabi itu mikirnya ke depan, bukan hanya yang sekarang aja. Takut nanti ke depan akan menjadi susah itu orang-orang. Kita juga kalau berpikir nanti ke depan, nanti ke depannya gimana? Al-insan tetap ditafkir wallahu bitadbir. Manusia hanya bisa berencana, Allah yang menentukan. Kita berpikir mengatur sekadar aturan sebatas kemampuan manusia, tapi ya untuk hal-hal yang baik semuanya, tapi semuanya kita serahkan kepada Allah. Ya, serahkan kepada Allah. Seperti Nabi kan begitu. Ini masih nyambung dengan hadis yang kemarin. Sholat malam sudah dua judul ya, sama seperti itu. Jadi hikmahnya yang bisa kita tarik bahwasanya Nabi seorang yang sayang kepada umatnya dan juga menjadi contoh buat kita. Hendaklah kita menjadi orang yang sayang kepada orang yang kita pimpin. Dan juga ya, pelajaran juga buat kita kalau berpikir itu bukan hanya yang sekarang aja, tapi juga buat masa yang akan datang ya. Tapi hal-hal yang kebaikan dengan tetap kita berpegang bahwasanya semua Allah yang tentukan. Al-insan bitafkir wallahu bitadbir. Manusia hanya bisa berencana, berpikir bagaimana untuk yang paling baik untuk di masa datang, namun Allah yang menentukan. Dan hemat saya itulah ya, ya sesuatu yang memang mesti kita lakukan itu. Ya, jadi pengaturan pengaturan yang sekedarnya boleh-boleh saja untuk kebaikan di masa datang yang kita memang sudah paham itu bagaimana nih untuk yang selanjutnya kedepannya kita pikirin.
Ini seperti pesantren kita, gimana nih? Ini pesantren ini gratis, bagaimana supaya di masa datang tetap gratis? Nah, kita buatlah usaha itu bersama dengan Nabi begitu. Kita buat usaha supaya apa? Supaya ya terus gratis. Kita buat ini, kita buat itu supaya terus gratis bisa membantu banyak orang, manfaat banyak orang untuk kedepannya. Itu kan masa yang akan datang, bukan masa sekarang. Tapi lagi-lagi semua kita serahkan kepada Allah. Kita cuma bisa berusaha dan Allah suka dengan itu. Seperti Nabi ini, aku takut nanti ini akan diwajibin nanti. Takut, jadi akan datang. Qala Affan, berkata oleh Affan, ya, Affan berkata oleh Affan, haddatsana Uhaybun, haddatsana Musa, samitu Aban Nadri, an Busrin, an Zaidin, an Nidami, sallallahu alaihi wasallam. Berkata oleh Affan, telah bercerita kepada kami oleh Uhayb, telah bercerita kepada kami oleh Musa, aku mendengar Aban Nadri dari Busr, dari Zaid, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.